Wah, kita kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Dalam ni ada satu apa benda dalam ni? Nampak macam menarik je. Memang kau makan. Apa kena jampi ni? Jampi, bukan jampi sebenarnya. Bukan jampi sebab saya nak menunjuk kepada penonton lepas ni cuada. Yang mana dalam ni ada nasi bendang. Oh. Special. Mesti anda tak pernah dengar kan nasi bendang ni, selalu bendang kita tahu. Sebenarnya Juhada yang tak pernah dengar. Sebenarnya Syari pun tak pernah dengar juga. Jeng. Tak ada lah. Tonton datang bendang pun first time ni. Adalah, ada banyak kali dah. Janganlah kantor kan. Okey, kami nak kongsi pada anda ni demo berkenaan dengan nasi bendang. Istimewa di Kuala Kangsar ini kita bersama dengan Wan dan juga Syam. Ini orang kuat AJK Homestay Kampung. Kuat makan nasi bendang. Nampak macam kau makan. Kita tak nak masa pasal dia kalau buka mulut ni memang habis dia tak berhenti. Jom kita mulakan demo nasi bendang ni. Ya. Apa istimewanya ni sambil-sambil ni? Okey, dia tak ada, kita tak ada masak-masak. Kali ni kita terus sedia je. Tak apa, nanti buang masa pula. Nanti buang masa ya. Okey, memula kita buka. Ini ulam. Ini ulam. Ini petai ke apa ni? Ada petai, ada. Oi, sedapnya. Pucuk betik ada. Betul-betul sedap dia. Memang. Ini yang kedua. Kita ada ikan pekasam. Ini sangat-sangat special. Okey, ini. Ini labu. Labu sayung. Bukan labu sayung. Bukan, labu masak lemak. Labu masak lemak. Okay. Labu sayung patah gigi, bang. Okey, ini tempoyak ikan patin. Dan yang terakhir yang perlu ada kalau kita makan, kalau tak ada nasi tak jadi. Jadi inilah yang perlu kita ni kalau nasi. Kalau nasi jadi nasi lauk bendang. Lauk bendang. Betul lah. Nasi bendang. Betul lah. Macam abang lah kat sini. Kalau tak ada abang tak adalah siaran ni kan. Betul. Tentu juga. Okey, baik. Lauk-lauk ni orang kata lauk yang normal lah. Memang kalau kita pergi mana-mana kedai kita tahu lauk ni memang ada. Kalau kat Perak ke kat tempat lain. Yang istimewanya kalau kat sini, kalau kat sini sama juga macam Pahang. Kat Perak ni kita ada patin, masak tempoyak, sedap. Dan kadang-kadang di Perak ni specialnya ikan pekasam. Ikan pekasam. Betul. Okey. Jadi sini macam mana? Yang kongsikan sikit tentang sambal ni sebagainya. Ini kita panggil sambal nyo. Sampai nyo. Sambal nyo. Nyo. Kalau Perak ke Penang. Okey. Okey. Sambal kelapa. Itu kata orang KL. Itulah. Kelapa? Memang akan akan dibawa dalam mangkuk tingkat ni ke? Dia kena bawa dalam mangkuk tingkat. Mesti ada cara lain untuk kita hidangkan makanan ini. Cara lain serbu je dapur. Tapi kalau cara yang di sini, kena pakai mangkuk tingkat ni lah. Okey, sebenarnya saya nak cerita. Banyak kali sebenarnya. Tadi asal usul nasi bendang ni. Okay. Selalu orang terfikir apa itu nasi bendang. Betul. Jadi nasi bendang ni sebenarnya waktu dulu kala, waktu pesawah-pesawah dekat sini, dia menggunakan tradisional untuk mengusahakan sawah-sawah. Jadi, daripada pagi sampai ke petang baru siap. Okey. Bila pesawah tu dah masuk ke sawah, berlemuh dengan lumpur. Berlemuh ni masuk kotor. Dia berlemuh. Jadi, kalau nak balik tu kena mandilah. Betul lah. Kena basuh ni baru nak makan. Jadi, anak-anak yang kat rumah ataupun isteri yang kat rumah tu, dia masak-masak, dia suruh anak ke dia bawa gantor ke suami tu. Makna dia hantar untuk makan. Asalnya. Lepas tu dia terus ni anak ni pergilah berambat. Berambat tu lari lantau pergi kat ni ya. Gitu. Itulah bahasa Perak ni berambatlah. Berambat. Okey, kalau KL lah kata ni mangkuk tingkat lah kan. Masuk tingkat kan? Betul KL lah kan. Kalau bahasa Perak macam mana? Mangkuk apa sebenarnya? Kalau kat Perak ni kita tak panggil mangkuk tingkat. Tuan-tuan, kita panggil sia. Sia. Jadi saya nak minta lah kalau penjara boleh ngeja sia. Senang. Sia. Sia. S-I-A jadi sia. Perkataan C, lepas tu I-A-R. Kita bersiaran hari ini. Salah lah tu. Okey, Syu, macam mana perkataan sia ni? Kalau saya je yang biasa je, S-I-A. Itu Singapore Airline. Macam mana eja dia? Kami pun sebenarnya tak tahu. Kami tahu mengeja. Kami pun tak tahu mengejanya. Tapi orang tu memang siar. Sebab dia berasal daripada Kelantan. Jadi mangkuk tingkat. Kalau Negeri Sembilan, mangkuk bertingkat tingkat. Tapi di sini mangkuk tingkat. Jadi nasi bendang ni kalau berasal daripada Kelantan, nasi bendeh? Bendeh. Nasi bendeh. Bendeh lah, lebih kurang. Bendeh. Okey. Selain daripada makanan ini, apa lagi antara keistimewaan makanan di... Syu dah telan radio nampaknya. Dah telan. Dah telan radio. Jadi selalunya di kawasan Lubuk Merbau ataupun Kuala Kangsar ni antara makanan yang lima adalah ikan patin, kemudian kita ada ikan bakar, lauk kemahang, gulai kemahang. Kadang-kadang tu kita ada juga di kawasan ni ada banyak ladang rusa.
Ha, kita juga ada laut rusa. Oh, rusa. Okay. Itu special. Itu special lah. Respon daripada pelancong luar yang makan nasi bendang ni macam mana? Oh, semuanya kata sangat jelak pedas. Dia kata dia diam. Oh, dia diam. Sebab tak tahu nak kata apa. Dia makan sama ada dia sedap sangat atau pedas sangat. Dia tak boleh nak kata apa. Sebab dia makan kita ada pucuk paku dengan siput sedut. Dia sedut-sedut tak mau. Tak keluar. Lelah sedut-sedut prak sekali. Masuk terus senyap. Dah masuk dalam hidung keluar balik. Lari ha klinik tu. Mana dia sedap sangatlah tu bila sedut kan. Itu makna buktikan dia memang sukalah. Okey. Untuk pelancong yang datang, kita dah buat menu ni supaya tak pedas. Kita punya sambal coconut ya. Orang sini panggil coconut, tak panggil nyok. Putih. Pun tak pedas. Okey. Masak special. Okey. Baik. Kalau kita tengok kat sini ada ikan patin, ada labu, ada ikan perasam. Ikan perasam. Ini ada sambal ulam. Yes. Ada tak selain daripada ni kalau nasi bendang? Ada. Untuk makan sebaik kombinasi? Betul. Kombinasi. Kita kalau nak tengok menu nasi bendang, kalau nak tengok menu nasi bendang, ada dalam website kita, labukubung.com. Boleh pilih. Dia ada 4 menu yang berbeza. Package. Antaranya? Ada yang ada daging bakar, ada yang ada ikan bakar. Jadi dia boleh pilih lah. Sebab setengah-setengah pelanggan kita tu, kadang-kadang yang datang daripada luar tu, dia vegetarian. Jadi kita sediakan semua vegetarian. Ikannya pun kita tukar. Tak pakai ikan, kita pakai benda lain. Tapi masaknya masak lemak juga lah. Okey, kira-kira ikut-ikut demand lah apa yang pelancong nak. Syu, dalam keadaan panas begini, air tu nampak macam selalu menggoda. Jadi minta tolong kita tuangkan lah. Selalu kita minum kan. Ni nak cerita kombinasi air ni, ada jenis kombinasi khas ke? Memang khas. Memang kalau nasi bendang, minum air suam je ke? Ataupun ni? Memang dia kalau cantik, kalau air suam tu lagi cantik lah. Kalau nak sedap tengah hari kan. Kita tengah bendang, penah kan. Panas jadi air sejuk ni, air sirap selasih kita panggil. Memang sesuai. Sebab apa? Selasih ni dia boleh menyejukkan badan. Makna lepas dia penat-penat panas-panas tu, dia minum ni sejuk badan, lepas tu boleh start balik bekerja, bersawah balik. Itulah air selasih. Yes, itu macam Buan cakap tadi. Saya nak sambung sikit. Selalunya pagi isteri ataupun anak-anak akan hantar si bendang. Tapi kalau petang lapor lagi, dia panggil isteri dia sebelah sana pula. Isteri yang dulu. Malum. Okey, faham. Pengalaman sendiri ke? Okey, Syu, saya sebenarnya silakan bercakap. Saya minum dulu sebab ni saya rasa macam sedap ni. Jadi silakan tegurlah dulu. Cik Syam ni, kita minta Cik Syam kongsikan sikit pengalaman secara peribadi, lauk mana yang paling Cik Syam suka? Yang saya recommend adalah ikan patin, masak lemak. Kan? Sebab kadang-kadang tu ada ikan patin ni bukan yang ditanak, dia liar. Daripada Sungai Perak. Rasa dia lain sikit. Jadi pembelian memang sedap lah. Kalau sedap. Ikan patin recommended lah. Makan sekali nak lagi. Kemudian macam ikan perkasam ni pun jarang-jarang kita jumpa. Sebab kita di sini, kita ada lenggong. Lenggong adalah pusat perkasam kebangsaan. Jadi di kawasan sekitar Kuala Kangsar dan Lenggong ni, memang kebanyakan perusahaan ikan air tawar kita tukar jadi perkasam. Jadi special lah sikit. Okey. Wan, untuk terakhir katanya, minta penonton Sapa Pagi Malaysia supaya mereka lebih berminat untuk datang ke sini. Sini dan makan nasi bendang. Okey. Apa bezanya nasi bendang di homestay Labu Kubung? Yang pertama, itu bukan pick up line ya? Bukan. Okey, yang pertama. Okay. Kalau kita tengok nasi bendang dekat bandar-bandar, dia buat wallpaper. Bendanglah dengan parit lah sebagainya. Tapi dekat sini, special dia. Itulah dia wallpaper saya. Yes, wallpaper dia live wallpaper. Kita boleh makan tepi parit, bawah pokok mempelam. Itu memang terbaik. Okay. Mana kita rasalah suasana sebenarnya nasi bendang itu sendiri. Itu dia. Itulah kita keindahan yang kita nak jemput orang di luar sana datang ke Kampung Labu Kubung untuk merasai nasi bendang ni. Okay, baik. Datanglah beramai-ramai. Betul. Cuada. Okay. Kita dah sampai di penghujung hari ini sajalah. Esok kita akan bersiaran sekali lagi di sini. Tapi kita rasakan macam keseronokan hari ini. Betul. Cukup best sebenarnya. Dan rasanya tak nak tinggalkan set ni sebenarnya. Tak. Saya nak makan sekejap lagi. Okey. Terima kasih, Wan. Terima kasih, Syam. Terima kasih. Berkongsi dengan kami berkenaan dengan nasi bendang ini. Okey, setakat ini dahulu perkembangan dan juga kemeriahan suasana di Kampung Labu Kubung ini kami bawa kepada anda. Esok insyaAllah kita akan bersama sekali lagi bersama saya Syuhaida dan juga Syahrin Yusri. Dan kita kembali bersama Ivan di studio. Untuk koma. Untuk koma aja. Untuk koma aja.